Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton channel YouTube saya Zain Kulaan TV. Pastinya info berguna akan menjana minda anda. Jadi hari ini saya nak bawa anda semua pergi melawat ke salah satu taman burung dekat Malaysia ni yang sangat unik, iaitu dekat Kulim. Kita akan pergi Kulim untuk tengok keunikan haiwan-haiwan ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita layan video saya. Yang ni saya tak ikut jalan highway so saya ikut jalan biasa. Laluan dia agak bengkok-bengkok sikit untuk mengelakkan jam sebenarnya. Kita dah nampak situ parking taman burung. So yang ini sebenarnya parking belah belakang Jadi saya akan masuk daripada pintu belakang untuk cari parking. Okey, kita dah sampai. Untuk pengetahuan anda, saya nak bagi info dulu. Operation hour ataupun waktu operasi dekat taman burung ni bermula daripada hari Selasa hingga hari Ahad 10 pagi hingga 6 petang dan hari Jumaat pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah tengah hari dan pukul 3 hingga pukul 6 petang dan dia tutup pada hari Isnin. Jadi kepada rakan-rakan yang jauh daripada Kulim ni, yang tak biasa datang Kulim ni, kalau nak pergi sini jangan pergi hari Isnin sebab hari Isnin mereka tutup. Pastikan anda ikut waktu operation hour yang betul. Pastikan anda tahu operation hour dekat taman burung ni iaitu hari Selasa hingga hari Ahad 10 pagi hingga 6 petang dan hari Jumaat 10 pagi hingga 12 tengah hari dan 3 petang hingga 6 petang. Okey, apa tunggu lagi? Jom kita masuk tengok. Kalau anda tengok kat situ, dia siap ada food court lagi untuk pelanggan dia. Kita dah sampai dekat counter tiket. Orang ramai beratur kat situ. Kita dah dapat dekat pintu gerbang utama dia. Kita dah masuk ke Taman Burung Kulim sekarang ni. Saya pun tak sabar nak tengok apa yang ada dekat Taman Burung Kulim ni. Lagi kita nak tengok yang ni burung apa yang ada dalam ni. Yang ini kita tengok. Kalau anda tengok kat sini, yang ini sebenarnya nama dia burung pipit zebra ataupun kita panggil zebra fin. Yang ini saya tahulah sebab saya pernah bela burung ni. Burung ni sangat unik dan sangat comel sebab... yang ini Java Sparrow. Java Sparrow ni biasanya dia berasal daripada negara Indonesia. Burung ni sejenis burung pipit juga tapi saiz dia agak besar sikit daripada zebra fin tadi. Tiong Mas. Burung ni salah seekor haiwan yang boleh bercakap. Dia sangat jinak burung ni sebenarnya. Kalau kita suap daripada kecil, saiz dia pun agak besar juga. Lovebird, lovebird. Yang ini kita panggil lovebird. Lovebird ni ada kepelbagaian warna dia dan dia pun salah seekor burung yang sangat bijak dan sangat jinak sebenarnya kalau kita suap dia daripada anak, Tapi gigitan dia tu agak sakit sikit lah. Saiz dia sedang-sedang, sangat comel. Kalau anda tengok kat sini, mungkin burung ni dia dah serasi mungkin dah sepasang burung ni. Ramai juga kawan rakan-rakan burung kita yang menternak burung ni. Ada beberapa jenis haiwan yang mereka lepas dekat sini sebab haiwan tersebut mungkin salah satu haiwan yang jinak. Yang ini ferret ataupun kita panggil memerang. Tapi memerang dekat Malaysia warna dia bukan warna yang ni lah. Yang ni mungkin memerang import. Rusa. Untuk pengetahuan anda, kita boleh direct bagi makan rusa ni Kita boleh bagi makan rusa ni secara direct tapi makanan yang disediakan oleh pihak taman burung ni lah. Tapi untuk makanan ni kita kena beli Satu pot tu RM3. Dia sediakan rumput hay kalau tak salah saya, alfa hay dan dalam tu ada juga carrot Okeylah, pengalaman bagi makan rusa dekat sini.
Satu lagi jenis haiwan yang ini agak pelik sekali, haiwan ini nama dia Pathogenian Mara. Mara, maaf kalau tersilap sebut eh. Dia sejenis haiwan omnivore dan boleh hidup sehingga 14 tahun ke atas. Okey, yang ini yang uniknya saya tengok kat sini. Haiwan ni dia punya kepala macam arnab. Okey, tapi badan dia macam rusa. Macam dah kacuk, tapi sebenarnya dia bukan kacuk kot, dia memang jenis macam ni. Kuang ni biasanya kita dapat tengok perbezaan jantan dan betina. Jantan warna-warni dan betina dia warna coklat, warna biasa saja, satu warna. Okey, dan jantan ekor panjang. Okey, anda boleh tengok kat situ betina dan jantan. Okey, yang burung jantan sangat cantik ya. Yang ini pun antara burung yang juga dekat Malaysia ada juga. Okey, peternak-peternak burung kat sini yang menternak burung ni. Tapi burung ni kalau tak salah saya dia perlukan lesen. Okey. So, yang ni kita tengok arnab pula. Arnab dalam ni sebenarnya kita boleh masuk dalam ni dan bagi makan arnab ni. Dan selain daripada tu kita juga boleh bergambar dalam ni ya. Tapi saya tak masuk dalam ni. Saya just tengok daripada luar sahaja. Okey, jom kita jalan lagi. Ayam polen. Yang ni ayam polen, kita panggil ayam polen. Polen ni dia boleh hidup sehingga 7 hingga 8 tahun. Dan dia sejenis haiwan omnivore. Okey, yang ni pun di Malaysia ramai juga peminat ayam yang menternak ayam ni sebagai ayam hiasan. Harga dia pun boleh gagah, okey, antara haiwan yang mahal jugalah sebab dia haiwan hiasan eh. Kalau kita beli untuk sembelih dan makan pun macam tak berbaloi sebenarnya sebab ayam ni ayam hiasan dan sangat cantik. Okey, dia punya jambul tu sangat cantik. Ikan pun ada. So, saya tak bagi makan tapi saya just panggil je, dia dah datang. Jadi kalau bagi makan lagi seronok lah, dia datang dekat dengan kita. Okey, kita nak tengok apa lagi ni? Kita nak tengok merpati. Yang ini merpati fantail, okey. Merpati fantail dia boleh hidup antara 10 hingga 20 tahun dan dia punya makanan adalah biji-bijian ataupun sambal, okey. Insek, serangga dan juga vegetable ataupun sayur-sayuran, dan dia berasal daripada negara Pakistan, India, China dan Spain, okey. Burung ni sangat cantik sebenarnya dan dia pun antara burung merpati yang jinak dan dia tak boleh terbang sangat burung ni. Saya biasa bela dan biasanya dia akan bertelur 2 biji macam tu lah. 2 biji macam tu lah. Dia sejenis haiwan yang mudah bertelur sebenarnya tapi dia tak bertelur banyak lah. Okay. Bagi saya dia punya keunikan okay, dekat ekor dia tu sebab sangat cantik. Okay. Dia punya kembang tu sangat lawa. Okay. Sebab tu kita panggil dia Indian fan. Sebab tu kita panggil dia fantail, merpati ekor kipas. Sebab dia punya ekor tu macam kipas. Nak tengok lagi. Yang ni merpati morena. Okey, merpati morena ni badan dia bulat dan badan dia besar. Tapi ada lagi yang antara merpati yang lebih besar daripada morena ni iaitu giant wren, okey. Giant wren, okey. Burungnya sangat comel eh. Dan seterusnya kita nak tengok merpati Jacobin. Okey, merpati Jacobin ni ataupun kita panggil dia merpati singa, okey, sebab dia punya bulu dekat kepala dia macam tu. Okey, daripada leher dia sampai ke kepala. Okey, kita tengok macam bulu singa tebal dekat bahagian kepala. Sebenarnya dia bukan tebal, sebenarnya dia frill back. Okey, dia bulu terbalik. Dia punya badan agak panjang berbanding dengan Modena yang badan bulat tadi. Strawberry fing ataupun pipit strawberry kita panggil, okey. Dia saiz dia agak kecil sikit daripada Java Sparrow dan lebih kurang sama dengan pipit zebra dan dicampur dengan burung baji. Okey, sekejap lagi kita akan tengok lagi burung baji dan kita akan bagi makan burung baji secara live, okey, dekat tangan. Ha, tu dia.
berdasarkan info yang saya tengok kat situ, nama dia prairie dog dan dia boleh hidup sehingga 5 hingga 7 tahun. Dia sejenis haiwan herbivore. Okey, yang ini pun saya tak biasa tengok lagi binatang ni. Dia macam tupai sikit tapi dia punya badan agak gempal, agak gemuk, sangat comel . Dan dia bukan berasal daripada Malaysia, dia haiwan import juga. Okey, kalau anda tengok kat sini, haiwan ni dia sangat jinak dan sangat comel. Sudah adik pun dah penat dah. Adik tak sabar nak tengok haiwan eksotik pula. So kita bawa dia tengok haiwan eksotik pula. Okey, kita masuk dulu. Selamat datang ke dunia haiwan eksotik. Okey, kita masuk dalam reban haiwan eksotik pula. Apa yang ada kat sini? Okey, jom kita tengok. Yang ni kita ada iguana dalam ni. Dia iguana. Dia ada sejenis haiwan herbivore. Dia boleh hidup sehingga 20 tahun. Okey. Kita tengok sikit macam mana haiwan ni. Tu dia. Okey, muka dia sangat garang. Muka macam raksasa tapi lawa. Versatile orang kata. Tu dia. Memang cantik. Okey, ada juga haiwan-haiwan lain. Okay. Randak raya ni sangat besar ya, dia punya badan. Dan landa sejenis haiwan yang boleh dimakan sebenarnya. Okey, anda boleh tengok kat situ. Mungkin dua ekor tu anak dia. Dan yang seekor tengah baring tu bapa dia. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, dia still tak bergerak daripada tadi sampai sekarang dia tak bergerak. Tak apalah, okey, jom. Kita keluar dan kita tengok haiwan lain pula.
Okey, sekarang saya sampai ke reban burung pula. Okey, kat sini kita boleh tengok ada burung sangkone dan juga burung baji kat sini. Okey, burung kat sini kita boleh bagi dia makan dan kita boleh usap-usap burung ni. Kita boleh pegang dia. Burung-burung kat sini sangat jinak. Okey, walaupun saya dah ada bela burung sendiri. Okey, tapi yang ini salah satu pengalaman, okey, bagi makan dan pegang burung dekat taman burung kulim ni. Okey, salah satu pengalaman yang sangat menarik sebenarnya. Salah satu pengalaman yang sangat menarik sebenarnya sebab kita dapat bagi makan burung dekat taman burung kulim ni. Okay. Kita nak tengok burung lain pula. Ha, okay, kita masuk dekat bahagian burung lain pula. Yang ni saya tak pasti yang nama burung yang merah ni. Okay, sangat cantik dan unik warna dia. Gigitan dia agak sakit sebenarnya. Ha, tapi seronok. Okay. Yang ini rainbow lorikeet, okay? Rainbow lorikeet antara burung yang famous juga dekat Malaysia ni. Ramai penternak burung yang bela burung ni, ramai peminat burung yang bela burung ni, sama ada untuk breeding ataupun untuk saja-saja bela sebab dia punya keunikan warna dan dia punya jinak tu sangat menarik. Okay, yang ini pun salah seekor burung yang sangat famous dekat Malaysia sekarang ni, tapi harga dia agak kau-kau punya mahal, okay? Kalau mampu bolehlah beli harga ni burung ni. Okay, dan antara makau, yang ni kita panggil burung makau, antara spesies parrot terbesar jugalah. African Grey. Okay, yang ini sangat cantik ya burung ni. Salah satu burung yang agak jinak. Sebelum kita balik, kita say bye-bye dulu dekat dia. Okay. Baru nak keluar tengok burung ni tengah mandi. So, saya tertarik. Saya stop dulu dan saya ambil video dulu. Dan saya kongsikan video ini kepada anda. Okay, seronok pula tengok dia mandi. Tu dia. Uish.
Yang ni pun saya jadi teringin nak bela tapi tak mampu sebab burung ni sebenarnya harga dia agak mahal. Nak swap pun agak mahal harga burung ni sebenarnya. Okey, sampai sini saja video saya untuk kali ini. So, kita dah sampai ke pintu gerbang dan kita nak balik. Okey, okey, kita dah sampai ke pintu keluar dan kita nak balik. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video saya ni. Kalau anda rasa tempat ni menarik, anda boleh pergilah lepas ni. Tapi pada saya, tempat ni memang menarik dan sangat seronok. Walaupun saya sendiri ada bela burung baji. Okay, pengalaman bagi makan burung baji dan burung-burung lain kat sini sangat seronok. Kita boleh sentuh dan kita boleh bagi makan burung dan juga haiwan-haiwan eksotik yang lain. Sampai sini saja. Kalau anda suka video saya, please consider to subscribe channel saya, Zack Kulaan TV. Pastinya info berguna akan menjana minda anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.